Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project guys. Hari ini gue review akun lagi ya guys, banyak sekali yang mau review. Dan astagfirullahaladzim kasar sekali guys. Step 138 kita gak usah lihat aja ya guys ya. Dasar nih, bocil barbar ya. Dia punya fatal attack. Untuk ininya dia punya dokter sama ninja. Dan kayaknya, wih, padahal itu udah bagus ya. Genshin Ninja. Kenapa dia pakai yang ini? Kenapa dia pakai yang brok ya? Kecil lebih suka yang ini. Oke, di level 4 ya trainernya ya guys. Dan kita coba langsung cek aja di Effect. Health item boxnya 20, dia agak gacha, biarin aja. Wow, punya ada mantel 1 ya guys. Punya 2 mungkin bagus ya. Palkia Shard 1, Zekrom, Mega Gengar, War Spirit. Wow, War Spirit itu udah level 41. War Spirit, wow, bukan War Spirit tapi coba. Shadow Kill. Shadow Kill-nya masih biru ya, black ya. Shadow Kill biru, War Spirit, Blood Rage-nya masih ungu. Mungkin nanti dia bakal gacha lagi ya guys ya untuk item. Oke, untuk health item kita udah selesai. Dan kita langsung coba cek aja di pokeball-nya ya guys. Pokeball-nya kita cek, dia mainin Garchomp, Lucario, Snorlax, Palkia, Rayquaza, Mega Garchomp 1 2 3 4 5 6. Oke, dia mainin ini dan mainin listrik tapi setengah jadi guys. Gatika, dia mungkin lagi mau prepare buat Gatika. Dia fokus naikin semuanya dulu ya ke bintang yang nambah stat ya. Bagus sih. Gyarados. Ada Mega Lucario. Oke. Kita langsung lihat gym aja ya guys ya. Ini habis nge-review akun sebelumnya jadinya rada-rada agak capek guys. Oke, kita langsung cek. Dia peringkat 2. Keren ya, secara peringkat 2 guys. Dia VIP-nya VIP berapa sih? VIP 3 soalnya sih ya, wajar sih. Dia VIP 3. Dan di victory route-nya kita bakal cek 70. Ininya 91 guys. Apa dia udah buka Kailan 5, kita cek. Kayaknya sih tadi udah 120 semua ya, berarti udah buka Kailan 5 kayaknya. Kita coba cek untuk islandnya, dia udah island berapa aja guys. Oke, semuanya udah kebuka ya. Soalnya emang meta yang kayak gini tuh enak banget guys buat ngepus-ngepus. Ngepus dungeon, ngepus ituan apa tuh namanya tadi lah pokoknya Alola ini bagus banget guys, katanya bagus. Sama kita lihat coba briefnya level 3 ya, kalau misalnya bisa di gacain sih harusnya gacain lagi ya guys ya. Untuk health itemnya tadi kita udah ngecek health item dia belum, kayaknya belum ya. Cek kristalnya cuman segini. Tapi dia udah level 4 guys, tandanya dia udah jual-jualin ya. Tapi yang dia hoki cuman 4 biji ini aja guys. Lewat itemnya dia, dragonnya udah mantep kali ya. Bisa di breakdown ini. Ini 3 udah bagus ya, 1, 2, 3, udah 3 sisi. Dan tinggal nyari 1 sisi persentase lagi, tapi kayaknya dia nggak dapat ya guys. Kalau misalnya dapat 1 sisi persentase lagi sih di level maxin bagus banget ini. Sisanya masih yang ungu-ungu. Oke, nice one. Kita langsung cek aja ya dia. Ini BTW nggak ada akun-akun yang mau gue gacain apa belum gacha gue bau gitu. Kita cek 10, 45. Udah nggak usah kita gacain ya guys. Kita langsung coba gym aja ya. Nah, akun ini dia nggak usah dijokiin nih. Kayaknya kita sebentar aja guys review-nya. Nah, akun keduanya
Okay, good. Berarti gak ada satu set pertama di ranking situ ya guys. Coba ngelalahin dulu. Like Exin. Kayaknya sih meta dia udah meta kuat guys. Kita gak usah ngatik-ngatik, udah kuat sih. Padahal ini gak bagus ya. Gue lebih suka begini. Gue lebih suka begini sebenarnya. Main apa ini orang? Main api kah? Udah gue skill. Gue iniin. Gue deep. Wow. Wah, damage Gartrum-nya sakit kali guys. Kita lihat cek gold Gartrum-nya ya. One. Gila, musuh meta apa coba guys. Ngasal kali ya itu defense-nya dia. Apa emang dia build-nya ini guys? Build-nya nggak coba atau tuh musuh ya? Easy banget ini pasti. Dar. Oke, Garchomp dia benar-benar sakit ya guys. Nembaknya 200.000. Ini gue demen nih Garchomp kayak gini nih. Kita udah punya dragon energi guys. Pokoknya monster kita udah mati semua. Dor. Ini sih kuat ya guys ya, termasuknya ya. Bagus banget ini akunnya. Tadi kita matiin dua-duanya sih, kalau kita tuker kayak meta punya dia main mungkin lebih bagus ya guys. Alkianya gak ada damage ya. Oke, menang kan guys. Dia bisa berikat satu ya di server ini ya guys. Akunnya sih gua akuin kuat ya guys. Akunnya kuat. Pokemonnya juga fokus ke satu Pokemon dulu dia kayaknya. Fokus ke Garchomp-nya dulu. Garchomp-nya mirip-mirip kayak tadi, 1,7 guys. Coba kita lihat untuk health item-nya. Training charge-nya mungkin perlu banyak yang diganti ya guys. Tapi kalau memang dia suka yang kayak gini sih, nggak masalah. Tapi gue rekomendasi Quiet ya. Quiet bagus banget. Shadow Kill-nya biru. Nah, ini health item-nya bagus banget ya guys. Tinggal di breakdown-breakdown aja udah gigi webpad. Nah, ini fokusnya 1 dulu. Coba cek 3-2 defense. Sayang banget ya. Kalau misalnya ini di reset terus dia fokus taking Garchomp dia bisa nambah satu skill guys. Tapi dia gak fokus ke satu Pokemon dulu. Tuh lihat tuh. Defense-nya 31, 32. Padahal kalau misalnya ke Garchomp terus guys bisa 60 dan dia bisa naikin trainingnya level 3 ya. Tapi dia lebih mending ngacak, biarin aja lah. Tuh ini ngacak deh ya semuanya ya.
Kalau gue sih, gue saranin ya, ya terserah sih mau ngikutin atau enggak. Fokus aja satu selesain dulu sampai habis. Kalau enggak sampai dapetin skillnya, baru kalian fokus yang lain, guys. Kalau bisa sih fokus sampai habis aja, enggak usah disamaratain, guys. Kalau disamarata kayak gini, enggak ada benar-benar Pokemon yang sakit banget gitu. Enggak sakit banget, keras banget lah gitu. Kalau bisa sih Pokemon universal aja, guys. Soalnya kalau Pokemon yang pakai stat, kita harus naikin Pokemon statnya juga. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Akunnya bagus ya, guys ya. Udah bener kuat untuk server yang baru. Ini kalau server-server kayak gini dia baru buka berapa hari sih? Baru 21 hari ya, guys ya. Beda kayak gue yang udah hampir sebulan lebih. Beda sebulan lah sama gue ini. Jadi ya pasti kuatan akun gue kemana-mana, guys. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.